Hai fans Ikatan Cinta, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Selamat datang kembali di channel Saiful Bahri Design, yang selalu memberikan informasi terbaru, terupdate, terpercaya dan terpopuler, terkait sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka elus-elus rambut Amanda Manopo saat kelelahan hingga lupa dialog, Surya Saputra kebingungan. Sinetron Ikatan Cinta tayang setiap malam, hal itu menyebabkan para pemain kelelahan. Seperti yang diketahui, Amanda Manopo sempat jatuh sakit hingga dihilangkan dalam sinetron Ikatan Cinta. Kini terjadi lagi, Amanda Manopo nampak kelelahan, hingga lupa dialog dalam sinetron Ikatan Cinta. Dilihat dari RCTI Plus, dalam video behind the scene yang bertajuk, si Andin sampai lupa skrip gitu, padahal belum juga mulai. Amanda Manopo nampak sudah lupa dialog, sebelum adegan ditayangkan. Surya Saputra sampai kebingungan, melihat Amanda Manopo lupa dialog. Dengan sigap, Arya Saloka langsung mengelus-ngelus rambut Amanda Manopo, sambil menyebut, "Aduh Andin, kenapa?" Perilaku Arya Saloka, yang kerap berbuat manis pada Amanda Manopo, bukan sekali dua kali. Melihat adegan elus-elus yang dilakukan Arya Saloka, Surya Saputra justru kasihan sembari tertawa kecil. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Arya Saloka juga kerap berlaku mesra pada Amanda Manopo saat salah dialog. Hal itu juga diduga jadi alasan Billy Syahputra gede pada Arya Saloka. Pada momen itu juga, disebut Raffi Ahmad sebagai salah satu alasan Billy Syahputra menjauhi Amanda Manopo. Kendati begitu, Arya Saloka tidak pernah menanggapi perlakuannya itu sebagai sesuatu yang istimewa. Lantaran, aksi saling support memang biasa dilakukan. Terlebih, keduanya kini tengah berakting dalam sebuah sinetron bersama. Sinetron Ikatan Cinta yang ditayangkan setiap hari. Sehingga momen saling mengasihi memang diperlukan. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak berita terbaru yang kedua. Posisi tangan Amanda Manopo pegang Arya Saloka suami putri and bikin fans baper, cek video 7 detik. Kemistri pemeran Andin dan Al dalam sinetron Ikatan Cinta, makin keren aja nih. Lihat posisi tangan Amanda Manopo, di badan Arya Saloka suami putri N, bikin baper para fans. Cek video 7 detik berikut. Seem like the time to love and leave him. Dikutip Tribun Timur, sebelumnya, Ikatan Cinta bahkan sempat memecahkan rekor terkait audienser. Bukan rahasia lagi, kalau makin hari makin seru saja sinetron RCTI itu, karena cerita dan pemerannya. Seperti kali ini pemeran Andin hamil, penonton semakin baper melihat kemesraannya dengan Aldebaran. Salah satunya di adegan posisi tangan Amanda di tubuh Arya Saloka saat syuting disorot. Posisi tangan Amanda Manopo pada tubuh Arya Saloka ini terekam dalam berbagai kesempatan. Bahkan banyak fans Ikatan Cinta yang menyebut posisi tangan itu sebagai hobi baru Andin ke Aldebaran. Adegan UU ini tentu saja tak ingin dilewatkan para penggemar Ikatan Cinta bukan? Melansir dari Instagram Arya Saloka, 01 terlihat beberapa adegan tersebut. Tak hanya saat Andin akan memeluk Al di tempat tidur. Tapi juga ketika ia bersikap manja ke Al dengan menarik kancing baju kemeja Al yang hendak meninggalkan ruangan pemeriksaan di rumah sakit. Putri N tak mau kalah. Dilansir dari tribunsumsel.com, Putri N bak sengaja membalas postingan Arya Saloka di Instagram. Aktor pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta itu mengunggah foto Amanda Manopo di Instagramnya, kemarin malam. Bukan hanya Amanda Manopo, Arya Saloka membagikan foto bersama Glenn Cacisara juga Evan Sanders. Yups, dalam foto itu Arya Saloka menunjukkan kekompakan pemeran Al, Andin, Elsa dan Nino di balik layar Ikatan Cinta. Pose saling menggenggam tangan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo pun disoroti. Terutama fans fanatik Ikatan Cinta yang memang ingin Arya Saloka dan Amanda Manopo jadi pasangan di dunia nyata. Seolah membalas Arya Saloka yang dengan sengaja membangkitkan kehaluan di kalangan fans atas hubungannya dengan Amanda Manopo. Putri N pun tak mau kalah. Ia berpose bak keluarga bahagia dengan aktor tampan, Abimana Arya Satya, melansir dari story Instagramnya. Putri N bahkan memanasi Arya Saloka. Dia pamer foto bersama Abimana yang juga aktor diidolakan oleh Arya Saloka. Terima kasih Om Abimana at Abimana garis bawah Arya dan ke langit. Ini Baba, Arya Saloka, nya sungguh ngefans dan super happy karena akhirnya anaknya yang punya kesempatan foto. @arya.saloka, tulis Putri N.
Itulah berita yang kedua. Kita simak yuk, berita yang terakhir. Keuuannya bisa bikin baper, tangan Amanda Manopo kepergok sering lakukan ini ke tubuh Arya Saloka, disebut-sebut jadi hobi baru Andin ke Aldebaran. Para tokoh utama sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo dan Arya Saloka, kerap kali mendapat sorotan. Bagaimana tidak, akting ciamik keduanya sukses menyita perhatian masyarakat. Melansir gridstar.id, bahkan chemistry keduanya sebagai sepasang suami istri di sinetron membuat penggemar baper. Sampai-sampai, tak jarang terbawa sampai ke kehidupan pribadi keduanya. Dilansir dari suryamalang.com, potret posisi tangan Amanda Manopo di tubuh Arya Saloka saat syuting sinetron Ikatan Cinta mendadak menjadi sorotan. Pasalnya, posisi tangan Amanda Manopo pada tubuh Arya Saloka ini terekam dalam berbagai kesempatan. Bahkan banyak fans Ikatan Cinta yang menyebutkan posisi tangan Amanda Manopo ini menjadi hobi baru Andin kepada Aldebaran. Belakangan penonton dibuat kecewa dengan alur Ikatan Cinta ditambah dengan trailer yang kerap dianggap menipu. Namun tentunya, penonton tak begitu saja bisa lepas dari Ikatan Cinta. Terlebih dengan jalan cerita Andin dan Aldebaran yang diperankan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Beragam adegan mesra ditampilkan, semenjak Andin hamil anak Aldebaran di Ikatan Cinta. Tapi siapa sangka kalau tingkah khas Amanda Manopo dalam memerankan istri Arya Saloka dalam sinetron ini menjadi sorotan. Adegan itu beberapa kali terjadi dalam sinetron Ikatan Cinta. Yang paling disoroti tersebut adalah kelakuan tangan Amanda Manopo yang dianggap hobi baru Andin ke Aldebaran semenjak hamil. Beberapa adegan dalam episode-episode baru Ikatan Cinta menunjukkan Andin menarik kancing baju Aldebaran. Adegan uhu ini tentu saja tak ingin dilewatkan para penggemar Ikatan Cinta bukan? Melansir dari Instagram Arya Saloka, 01 terlihat beberapa adegan tersebut. Tak hanya saat Andin akan memeluk Al di tempat tidur, tapi juga ketika ia bersikap manja ke Al dengan menarik kancing baju kemeja Al yang hendak meninggalkan ruangan pemeriksaan di rumah sakit. Tidak menyangka Ikatan Cinta bakal seperti ini, ujarnya. Rico kemudian menceritakan keraguan Amanda Manopo saat membintangi Ikatan Cinta. Pemeran Andin itu, awalnya ragu kalau saja Ikatan Cinta justru tidak tayang di televisi. Udah nggak usah sedih, gue cariin, tadi Amanda nggak mau. Nggak lah nanti nggak tayang, inilah itulah, karena dengan kondisi yang biasa buat promo.